Oke, itu tempat wudhu. Oke, lokasi titik. Adek, dadah. Itu Ahmad. Oke guys, ini kita sudah sampai. Ini adalah parkiran motor guys. Di seberang sana depan masjid itu adalah parkiran mobil. Kita baru sampai. Kita mau sholat dulu guys. Sangat luas parkirannya. Oke. Nah, ada petunjuknya ternyata. Nah, ini akses jalan kaki. Jadi jalan kaki kita boleh keluar dari sini guys. Nah, itu parkiran mobilnya sangat luas. Ini sangat ramah juga untuk difabel. Masjidnya ini sangat recommended untuk yang berkebutuhan khusus. Sebelah kiri itu tempat wudhu guys. Oke, kita mau masuk dulu. Perhatian, titipkan barang berharga, bla bla bla. Nah, ini kota amal, tempat sarung. Guys, kita mau berangkat wudhu dulu. Jadi ada cewek dan cowok, ikhwan akhwat. Oke, sebelah kiri ikhwan, sebelah kanan akhwat. Nah, itu tempatnya recommended. Lalu kita ke kiri, ke toilet. Toiletnya pun bersih, lihat aja. Semuanya ini bersih. Ada WC jongkok, ada 1, 2, 3, 4. Oke guys, kita mau ke tempat wudhu. Nah, ini tempat wudhunya untuk cuci kaki, untuk tempat sabunnya. Oke, dan ini anti slide. Tadi tidak tergelincir. Bisa. Nah, itu tadi parkiran mobil. Keluar. Aduh, mantap guys. Nah, ini motonya ini, ayo hemat air. Oke. Bagus kan guys. Itu sebelah kiri itu wanita, sebelahnya laki-laki atau pria. Tempatnya sangat bersih, cuma ada beberapa orang yang tidur di bawah sholat. Seharusnya tidak diperbolehkan. Nah, itu yang sebelah kanan itu ada tempat air untuk jamaah yang membutuhkan air, mungkin haus gitu kan. Terus ini untuk baca Al-Quran. Penitipan dan untuk minumnya guys, nggak boleh sambil berdiri minum. Oke guys, kita sekarang ada di Raudhah Nurul Jannah, Nurul Jannah Gresik. Nah, lihat guys, nah itu mimbarnya sangat sangat fenomenal ini guys, dari zaman dulu masih kita pakai. Ini mimbar dari bahan jati terbaik. Itu tempat imam, ada AC, terus itu papan penerangan Al-Quran. Terus ya yang bagus lagi itu ada tempat kacamata, mungkin ada yang minus atau plus, kanan kiri ada tuh. Oke,
Jadi mungkin ada bapak-bapak yang membutuhkan kacamata untuk membaca bisa dipakai, tapi harus dikembalikan, guys. Dan uniknya lagi, guys, di sini nuansa alam, jadi tidak perlu AC. Mungkin bagi masjid-masjid bisa dijadikan yang lain, bisa dijadikan referensi. Tidak memerlukan air, apa tidak memerlukan AC, jadi hemat energi. Angin bisa lalu lalang, cuma harus rutin dibersihkan. Open area, guys, atas ataupun samping semuanya terbuka. Tuh, cuma kipas angin aja yang terpasang banyak. Oke, mimbarnya ini mimbar sangat fenomenal, sangat tinggi, bahan dari jati. Oke. Dan ada satu lagi untuk tempat akhwat atau wanita di belakang. Nah, yang ada hijabnya itu adalah tempat wanita. Di atas ini lantai 2, dibuka untuk hari-hari tertentu saja, guys. Dan di serambinya itu sekeliling sudah ada kurang lebih 4 meter dari bangunan utama. Terus tempat wudhu ada di sebelah kanan, kiri, utara dan selatan. Dan luasnya sangat cukup lah, sangat berkecukupan kalau untuk menampung penduduk di sekitaran Masjid Nurul Jannah. Mantap, guys, ini bangunan sangat lama sekali, semenjak saya masih sekolah SD ini sudah ada, guys. Ini bangunan aslinya ini. Oke. Terus untuk kota itu adalah kota amal yang dari Berangkas. Jadi biar aman, tidak bisa diambil oleh orang-orang yang kurang ajar. Tuh, kota amal dari Berangkas. Jadi aman. Tempat sampah sangat representatif. Ini tempat wudhu salah satunya. Tanamannya banyak. Nah, ini serambinya, guys, banyak dibuat tempat istirahat bagi para muslim yang kebetulan lewat. Nah, ini sayang sampahnya, perlu dibersihkan. Kayaknya bekas burung. Ya, serambi ini kurang lebih 3 meter lah. Maaf, tadi saya bilang 4 meter, 3 meter keliling, guys. Jadi sudah cukup besar. Nah, ini kota amalnya. Ada yang dari itu untuk akhwat, ada mukena. Nah, ini mading, majalah dinding. Akses untuk ke atas. Alhamdulillah bisa berkesempatan untuk melihat ke atas. Biasanya terkunci itu. Nah, ini akses yang di atas. Ada kipas. Oke, lumayan luas juga. Bagus view-nya, guys. Tuh.
Jadi sana parkir mobil cukup luas juga, parkir motor pun cukup luas. Ini bangunan sangat lama ini. Ada tempat duduk untuk yang disabilitas yang berkebutuhan khusus. Nah, itu ada kacamata dua untuk yang berkebutuhan. Nah, di lokasi Ahwat juga ada kacamata sama, tidak ada pengecualian. Saya akan keliling dari atas letter U, guys. Ini karena tidak dipakai, saya matikan. Nah, lihat, langsung mati ya, hemat energi, guys. Go green. Sayang itu ada kotor, mungkin dari pihak pengelola harus ditertibkan. Ini ada bekas ngerokok ini kayaknya nih. Kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, merokok di dalam masjid sangat tidak dianjurkan. Tolong tidak dicontoh, guys. Sampahnya ada di sini. Masya Allah. Harusnya hal-hal seperti ini tidak dilakukan di dalam masjid ya. Oke, sepertinya ini lantainya agak ngeras, perlu dibersihkan juga. Nah, itu ada kebetulan Ahwat yang lagi sholat. Oke, guys. Bisa dilihat sendiri, mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Contoh yang di depan saya tadi itu ada tempat ngerokok, ada orang ngerokok di dalam masjid. Kepada pihak pengelola, mohon bisa ditertibkan. Oke, guys, saya turun. Hati-hati, berpegang tangan. Nah, luas, guys. Kan luas, kan sangat luas, bersih. Tapi yang atas tadi sangat tidak elok. Sampah dan tempat penitipan sandal. Oke, guys, mungkin ini sekelumit sharing mengenai Masjid Nurul Jannah. Ojo lali, guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.